warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian dimudahkan oleh Allah urusan-urusan kita. Anak-anak semua, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Al-Quran Hadis dengan materi hadis keutamaan sholat berjamaah. Nah, nanti anak-anak fokus, kali ini kita akan fokus dalam melafalkan dan menghafalkan bunyi hadis keutamaan sholat berjamaah beserta artinya. Jadi nanti kita akan belajar melafalkan dan menghafalkan bersama-sama. Oke anak-anak semua, berikut hadis keutamaan sholat berjamaah. Nanti kita akan membaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Kita ulangi lagi. Ani bani Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 keutamaan. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Anak-anak, itu tadi lafal atau bunyi hadis keutamaan sholat berjamaah. Anak-anak juga bisa menghafalkan langsung dari lafal atau dari kata sholatul. Seperti ini ya, kita baca sama-sama lagi. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Sekali lagi, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Mudah sekali anak-anak. Artinya, sholat berjamaah itu lebih baik atau lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 keutamaan. Maksudnya anak-anak, sholat berjamaah itu 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendirian. Perumpamaannya, kalau sholat sendirian itu akan mendapatkan satu pahala, sedangkan sholat berjamaah akan mendapatkan 27 lebih banyak pahalanya dari sholat sendirian. Pahalanya lebih banyak, keutamaannya juga lebih banyak. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat 5 waktu terlebih secara berjamaah. Oke, demikian juga materi kiha dari Pak Sohib. Semoga yang singkat ini
bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.